kira-kira kota mana yang jadi favorit teman-teman Seribu Kota nih kira-kira? Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Seribu Kota. Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu. Kali ini kita ada di perjalanan friend menuju ke Sampit. Ikuti ya, vlog ini ya. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Seribu Kota. Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu. Selamat datang bagi subscriber maupun yang bukan subscriber. Ya, terima kasih telah membuka video ini ya. Nah, friend, kali ini Seribu Kota sedang ada di perjalanan nih friend. Dari Kalbar, dari Ketapang menuju ke Sampit. Nah, dan di video-video sebelumnya banyak Seribu Kota membahas tentang perjalanan dari Kalteng, ya kan, menuju Kalbar atau dari Kalbar menuju Kalteng, kemudian kota-kota di Kalbar, kota-kota di Kalteng. Nah, dan kali ini Seribu Kota nggak mau ngevlog tentang kota ya, friend. Seribu Kota kali ini mau mengucapkan terima kasih dulu. Terima kasih kepada subscriber Seribu Kota yang telah setia ya menonton tiap upload video ya kan. Kemudian juga Seribu Kota mengucapkan terima kasih karena udah monet ya. Dan sekarang sedang menunggu $10, sedang menunggu email verifikasi. Oke, kita ngobrol apa, friend? Sore ini, friend. Nah, ini saya lagi dalam perjalanan nih, friend, menuju ke mana? Ke Sampit. Sedang pulang dari dinas. Jadi kira-kira sore ini Seribu Kota mau ngomongin tentang kira-kira kota mana ya yang cocok ya untuk diulas ya atau dikunjungi ya oleh Seribu Kota ya. Kira-kira Seribu Kota harus ke kota mana ya? Nah, nanti tolong terus di komen ya, di kolom komentar ya. Atau kira-kira kota mana yang jadi favorit teman-teman Seribu Kota nih kira-kira? Kota mana ini? Berjuta-juta pulau ya kan? Ada berapa juta pulau, kemudian ada juga ratusan tempat wisata, mungkin ribuan ya, ribuan tempat wisata ya kan? Itu ada di Indonesia. Jadi kira-kira kota mana yang jadi favorit sahabat-sahabat Seribu Kota ini ya kan? Mau kota Bali atau apa, Labuan Bajo, atau harus ke bank dulu, bank BRI, bank BCA untuk narik duit untuk wisata ya kan, traveling. Jadi kita yang hobi travel vlog ya kan, mungkin bisa juga nonton ya channel Seribu Kota ya. Jadi kira-kira kota mana yang indah? Kalau ditanya Seribu Kota mau kemana ya, Seribu Kota pengen saat ini pengennya sih ke Maluku. Wah, karena indah pantainya katanya. Ternate juga indah. Jadi nanti kalau ada yang pernah ke Maluku, ceritakan ya di kolom komentar ya. Ini saya dalam perjalanan ini. Seribu Kota sedang jalan di dalam mobil ini, friend, sama teman ini mau ke Sampit. Sampit udah aman, friend. Silakan berkunjung ke Sampit. Sampit mantap. Wisatanya banyak dan ada juga di video sebelumnya Seribu Kota tentang pantai ujung Pandaran Sampit. Ini nih linknya nih. Nah, ini. Nah, kemudian apalagi ya? Kira-kira kota mana ya? Makassar, Makassar juga cantik ya mungkin ya. Atau Manado? Atau Medan? Wah, ini kalau ada yang nonton orang Medan silakan ya. Medan tuh cantik. Seribu Kota pernah ke Medan tapi waktu itu nggak sempat bikin apanya, bikin vlognya. Kemudian mungkin Labuan Bajo atau gunung. Ada yang suka gunung mungkin? Oke, friend, mungkin itu aja ya, friend ya. Kira-kira Seribu Kota masih ada perjalanan sekitar ya 3-4 jam lagi insya Allah menuju ke Sampit. Ini baru sampai di hampir sampai di Pangkalan Bun, Simpang Runtu. Oke, friend, terima kasih telah menonton. Jika suka video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Seribu Kota. Oh iya, jangan lupa kunjungi video saya sebelumnya, video Seribu Kota tentang mancing udang di Sungai Pesaguan. Terima kasih telah menonton, salam sehat selalu dan assalamualaikum.